Nah, teman-teman, saya akan membuat bola-bola kurma. Bola-bola kurma yang akan saya campur dengan sedikit biskuit ya. Nanti setelah dibulat-bulat, kurmanya akan saya gulingkan ke sim-sim ya, atau wijen yang sudah disangrai, dan juga narjin atau kelapa kering yang sudah disangrai juga ini ya. Ya, seperti ini. Anda bisa menggulingkannya atau bisa melapisinya dengan kacang-kacangan yang sudah ditumbuk. Dan saya akan menggunakan kurma yang sudah jadi, ma'jun kurma ya, atau kurma pasta. Jika Anda tidak punya atau tidak ada kurma pasta, bisa menggunakan kurma biasa, lalu dilumatkan dan dicampur dengan sedikit biskuit. Nah, ini kurma ma'junnya ya, atau kurma pastanya akan saya campurkan sedikit dari biskuit yang sudah dihaluskan. Karena ini kurmanya terlalu lembek ya, tapi kalau kurmanya tidak lembek, Anda tidak usah menambahkan biskuit. Lalu akan saya aduk dengan rata. Nah, ini kurmanya sudah dicampur dengan biskuit ya. Jadi sekarang kita mulai untuk membulatkannya. Nah, ini yang sudah dibulat-bulat ya, teman-teman. Lalu sekarang akan saya lapisi dengan sim-sim. Di sini saya punya sim-sim yang sudah disangrai ya. Secukupnya. Bukan bulatan-bulatan kurma ya. Kita aduk rata. Rata ya, dengan sendok atau dengan tangan seperti ini. Sebagian bulatan kurma akan saya lapisi dengan narjin ya, atau dengan kelapa yang sudah disangrai. Anda bisa melapisi dengan kacang-kacangan yang sudah ditumbuk ya. Rata ya. Baiklah teman-teman, ini ya bola-bola kurmanya yang sudah dilapisi ya dengan narjin dan juga sim-sim yang sudah disangrai. Dan selamat mencoba. Terima kasih. Ramadan Karim. Thank you.